Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita donghua berjudul Wudong Kian Kun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mencengarkan alur cerita novel ini. Let's go! Chapter 408 Saint Eleven Sky Runtuh Takley. Sinar gemerlap ditambah dengan gelombang kejut Yuan Power yang sangat hebat meletus dari tubuh Li Sheng. Di bawah cahaya yang menyilaukan, sepertinya malam telah berubah menjadi siang. Cahaya mengalir melintasi cakrawala samar-samar. Sepertinya ada gajah raksasa yang bersinar di tengah cahaya yang terang. Gajah raksasa menjulang di langit, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Sementara itu, riak energi yang dapat menopang langit perlahan menyebar, menyebabkan riak meletus di udara. Sementara itu, tubuh Li Sheng melayang tepat di depan gajah besar yang bercahaya sementara ekspresi berbisa dan dingin memenuhi wajahnya. Berkat cahaya yang bersinar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat kuat, menyebabkan tidak ada yang berani meremahkannya. Gelombang Yuan Power yang begitu hebat. Itu pasti seni bela diri manifestasi. Di tembok kota, beberapa orang menatap kagum pada gajah bercahaya besar yang hidup di belakang Li Sheng. Tekanan dan undulasinya yang kuat menunjukkan bahwa itu pasti seni bela diri manifestasi. Huh, bocah yang sombong. Dia benar-benar memaksa Senior Lee untuk mengeksekusi Saint Eleven Sky Truggling Tackle, miliknya. Sepertinya tidak perlu lagi menonton pertarungan ini. Begitu Senior Lee menyerang, orang itu akan segera dihancurkan menjadi bubur daging. Ketika Xia si Huang melihat adegan ini, pupil matanya menyusut sebelum dia langsung tertawa. Tentu saja, scene Elephant Sky Troubling Tak clay adalah seni bela diri manifestasi kelas menengah. Satu serangan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gunung. Selanjutnya, ketika dikombinasikan dengan kekuatan puncak manifestasi tahap Senior Lee, Lindong pasti akan hancur. Sepertinya Senior Lee tidak lagi ingin bermain dengan orang itu. Tidak apa-apa juga. Ayo cepat rawat dia, malam ini benar-benar tidak nyaman praktisi Saint Light Empire elit lainnya terkekeh. Jelas, mereka percaya bahwa begitu Li Sheng menggunakan gerakan ini, hasil pertarungan sudah diputuskan. Seni bela diri manifestasi yang begitu tangguh. Ekspresi wajah Mo Ling dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Aura tekanan yang muncul dari udara membuat mereka mengerti bahwa jika mereka berada di posisinya dan harus menghadapi serangan yang begitu kuat, bahkan jika mereka bisa menahannya, mereka harus membayar harga yang mahal. Saya tidak tahu apakah Lindong mampu menangani serangan seperti itu, mereka bertiga saling melirik. Mereka semua bisa melihat kekhawatiran di mata mereka masing-masing. Serangan kali ini kemungkinan akan mengakhiri pertarungan. Di udara, ekspresi Lindong juga berubah semakin serius ketika dia melihat gajah raksasa yang bersinar muncul di belakang Li Sheng. Dari riaknya, dia bisa merasakan bahwa seni bela diri manifestasi Li Sheng tidak akan kalah dengan seni bela diri manifestasi yang diperoleh Lin Langtian dari tablet bela diri manifestasi Tangan Kaisar Universal. Faktanya, karena Li Sheng lebih kuat dari Lin Langtian, ketika dia menggunakan seni bela diri manifestasinya, kekuatan serangannya bahkan lebih hebat. Faktanya, Bahkan praktisi tahap manifestasi puncak lainnya tidak punya pilihan selain menghindari serangan ini. Namun, meskipun orang lain harus menghindari serangannya, Lindong tidak perlu takut. Meskipun seni bela diri manifestasi Li Sheng sangat kuat, saat ini, kekuatannya juga meningkat. Oleh karena itu, seseorang hanya akan mengetahui hasil akhir setelah pertarungan. Nah, sekarang, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Saya akan memberitahu semua orang konsekuensi dari menyinggung saya. Kaki Li Sheng menginjak lampu saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Saat dia merasakan aura agung di belakangnya, dia menjadi sangat percaya diri. Setelah dia menggunakan gerakan ini, belum lagi tahap manifestasi lanjutan, bahkan jika Lindong berada di tahap manifestasi puncak, dia masih akan mati. Setelah dia berteriak, Li Sheng ternyata tidak berencana memberi Lindong waktu untuk bernafas. Saat dia mundur selangkah, dia segera melompat ke kepala gajah besar yang bersinar. Gajah besar itu melolong ke langit saat raungan memekakan telinga bergema. Takler runtuhan langit sin elephant. Gajah raksasa itu menangis ketika dia menyerang ke depan. Cahaya keluar, membuatnya menyerupai gajah apokaliptik yang bisa menghancurkan dunia. Langkahnya yang gemuruh mengguncang langit saat membawa riak energi yang menakutkan dan dengan berani menyerang lidong. Ledakan. Ledakan. Di mana-mana gajah raksasa itu lewat, parit yang hampir 100 meter akan terbelah dengan paksa di tanah di bawahnya. Terlebih lagi, apapun yang dibanting oleh gajah raksasa itu akan langsung hancur menjadi debu. Saat ia menatap gajah bercahaya besar yang berkembang pesat di matanya, wajah Lindong berubah sangat serius. Kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, sementara dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat mengeksekusi berbagai segel tangan, sementara aliran gelombang kejut Yuan Power yang hebat keluar dari dalam tubuhnya. Jari surgawi yang hebat yang memenjarakan, jari pertama memenjarakan dunia. Dengan kilatan hebat di matanya, Lindong mengulurkan jarinya. Segera, jari besar yang dipenuhi aura kuno menerobos udara dan muncul dari belakangnya. Itu dengan kejam menekan gajah besar yang bersinar yang menginjak-injak di langit. Ledakan keduanya bentrok dengan kejam, namun kali ini jari besar itu tidak bertahan terlalu lama sebelum langsung pecah menjadi titik-titik bercahaya dan hancur. Meskipun demikian, meskipun jari raksasa itu hancur, ia mampu menghentikan gajah besar itu sejenak. Jari surgawi yang terpenjara, jari kedua menghancurkan pegunungan dan sungai, jari ketiga membasmi semua kehidupan. Setelah jari pertamanya hancur, Lindong tidak panik sama sekali saat dia menunjuk dua kali di udara. Segera, Yuan Power yang agung melolong melintasi cakrawala, sementara semua Yuan Power di daerah itu mulai mengamuk. Suos. Dua jari raksasa yang kokoh dan mengubah dunia sekali lagi muncul di atas Lindong. Setelah itu, orang banyak menyaksikan dengan takjub ketika jari-jari itu terbang dengan kecepatan yang menakutkan, menyebabkan udara meledak sebelum dengan kejam membanting ke gajah besar yang bersinar. Bang! Bang! Setelah mereka bentrok sekali lagi, semua udara di daerah itu tampak meledak, menyebabkan badai menyebar. Faktanya, bahkan tanah di bawahnya terangkat beberapa kaki dengan paksa. Sementara beberapa retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Kali ini, gajah besar yang bersinar tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Setelah bertabrakan dengan dua jari raksasa, kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu, sementara gelombang kejut yang mengerikan terus meletus. Di dahi gajah besar yang bersinar, tubuh Li Sheng samar-samar muncul. Ketika dia melihat bahwa serangannya secara bertahap dihentikan, dia sangat terkejut. Namun, keserakahan di matanya segera meningkat. Sepertinya seni bela diri Lindong tidak kalah dengan Saint Elven Sky Runtuh Takley. Karena itu, jika dia bisa mendapatkannya, kemampuan bertarungnya pasti akan melonjak. Kamu akan hancur. Sementara keserakahan mengalir di matanya, Li Sheng tiba-tiba menggeram. Segera, cahaya seperti matahari yang menyilaukan meletus dari gajah besar yang bersinar, sementara kekuatan dan auranya didorong secara maksimal. Bang. Bang. Gajah besar itu melolong sementara tubuhnya yang besar tiba-tiba terdorong ke depan. Seketika, tanah mulai bergetar, sementara gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu seperti badai. Karena gelombang kejut energi yang menakutkan, orang banyak terkejut ketika mereka melihat beberapa retakan perlahan muncul di dua jari raksasa itu. Akhirnya, dengan ledakan keras, mereka sekali lagi meledak. Sepertinya seni bela diri manifestasi Li Sheng benar-benar hebat. Nak, ingat ini. Sebelum Anda menyinggung seseorang di kehidupan Anda selanjutnya, pastikan Anda membuka mata lebih besar dan perhatikan baik-baik. Ketika jari-jari raksasa itu hancur, tawa bangga Li Sheng muncul dari dalam gajah besar itu. Kecepatan gajah besar itu tidak berkurang, membawa kekuatan yang bisa mengatasi langit sebelum dengan kejam menyerang Lindong. Uff. Saat dia menatap gajah raksasa yang datang dengan cepat itu, Lindong menarik napas dalam-dalam, matanya perlahan menutup. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan di tubuhnya tampaknya telah didesak secara maksimal. Saat kekuatan Yuan yang agung menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang, menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mulai berputar dalam sekejap. Saat kekuatan Yuan dari tanah melonjak, Lindong sekali lagi mengangkat jarinya dan perlahan menunjuk ke udara. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari keempat menghancurkan surga. Ketika jari lindung terdorong keluar, ruang di atasnya tampak terkoyak, sementara jari raksasa kuno yang tampaknya berasal dari zaman kuno perlahan muncul di depan mata semua orang. Jari besar itu dipenuhi dengan aura kuno dan mengubah dunia. Bahkan ada berbagai pola kuno di tubuhnya. Kali ini, ketika lindung menggunakan jari keempat itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dan hidup dibandingkan dengan saat dia menggunakannya melawan Lin Lang Tian. Faktanya, gelombang kejutnya cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati seorang praktisi manifestasi puncak. Ketika praktisi Saint Light Empire lainnya melihat jari kuno raksasa itu, kejutan besar memenuhi mata mereka. Bahkan, seringai di wajah Xia Huang membeku. Mereka semua bisa merasakan aura kematian di jari raksasa dan mereka semua tahu bahwa jika jari itu menyerang mereka, terlepas dari bagaimana mereka melawan, hanya akan ada satu hasil, kematian. Sungguh seni bela diri yang kuat. Tidak hanya mereka, bahkan Moling dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lindong menggunakan jari keempat. Merusak. Jari Lindong menunjuk ke udara, sementara jari kuno raksasa itu langsung merobek ruang. Di bawah tatapan dari kerumunan itu muncul di depan gajah besar yang bersinar sebelum ditekan. Saat jari ditekan, semua kekuatan yuan yang mengamuk di area itu tampak terdiam dalam sekejap. Faktanya, gajah bercahaya besar yang agung itu benar-benar ditekan. Sebelum jari itu mendarat, sudah ada depresi besar beberapa ratus kaki di tanah. Di bawah ledakan, jari raksasa kuno perlahan mendarat di atas gajah besar yang bersinar seluruh dunia menjadi sunyi. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, mereka melihat beberapa retakan kecil perlahan muncul di gajah besar yang bersinar. Ekspresi lindung dingin seperti ujung pisau saat jarinya tiba-tiba menunjuk, benar-benar melepaskan kekuatan penuh dari jari keempat. Mati. Chapter 409 Jari kelima menggerakkan semesta. Jepret. Beberapa retakan meluas dengan cepat ke seluruh tubuh gajah besar yang berkilau itu. Aura kuat dari gajah besar yang berkilau itu ditekan oleh jari kuno yang sangat besar itu. Luminositas gajah besar yang berkilau itu mulai melemah. Di darah di mana otak gajah itu berada, sosok Li Shen mulai menampakkan dirinya. Pada saat ini, wajahnya yang mencibir digantikan oleh wajah ketakutan dan keheranan. Rupanya, dia tidak bisa membayangkan bahwa. Heaven smashing saint elephant miliknya tidak mampu menghentikan jari kuno lindong. Seni bela diri manifestasi bermutu tinggi setelah dia merasakan aura perkasa dan hirup pikuk yang merembes dari jari kuno. Li Sheng tiba-tiba menyadari bahwa seni bela diri manifestasi lindong bukanlah seni bela diri kelas menengah. Sebaliknya, itu adalah seni bela diri manifestasi bermutu tinggi yang asli. Meskipun kedua istilah itu hanya berbeda satu kata. Perbedaan kekuatan di antara mereka seperti jarak antara surga dan bumi. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kotoran dari kerajaan kecil memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi? Li Sheng berteriak dalam hatinya karena dia tidak percaya apa yang baru saja dia lihat. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dianggap sangat langka bahkan di Saint Light Empire-nya. Itu adalah sesuatu yang bahkan Li Sheng sendiri belum pernah miliki sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat seseorang seperti Lindong yang berasal dari kerajaan kecil, benar-benar memiliki seni bela diri seperti itu, hatinya secara alami dalam kekacauan. Jepret. Retakan. Namun, tidak peduli seberapa tidak percayanya dia, tekanan yang masuk semakin menakutkan. Gajah besar yang berkilau ditutupi dengan retakan halus dan hampir runtuh. Bagaimana kotoran sepertimu bisa mengalahkanku? wajah Li Sheng menjadi pucat sementara matanya menjadi merah. Awalnya, dia mengira Lindong akan menjadi lawan yang mudah, namun sekarang, dia menghadapi tekanan luar biasa dari yang terakhir. Sungguh tak tertahankan bagi seseorang yang sombong dan arogan seperti Li Sheng. Mengaum. Saat mata Li Sheng memerah, cahaya intens yang menakjubkan muncul dari gajah besar yang berkilau. Rupanya, itu mencoba melakukan upaya putus asa terakhir. Uh. Lindo mendengus dingin pada perlawanan habis-habisan. Sheng. tiba-tiba yang pertama menunjukkan jarinya dan aura tekanan jari kuno yang sangat besar itu mulai melonjak lagi. Kemudian, jari kuno itu menekan gajah besar yang berkilau itu sekali lagi. Bang, saat jari kuno yang sangat besar itu terus menekan, luminositas gajah besar yang berkilau yang diintensifkan beberapa saat yang lalu mulai melemah sekali lagi. Retakan di tubuh gajah yang berkilau itu semakin lama semakin besar. Akhirnya, di bawah banyak tatapan bingung dari para penonton, gajah yang berkilau itu tidak bisa lagi menahan tekanan hebat dari jari kuno raksasa itu dan meledak dengan dentuman keras. Badai energi yang mengerikan menyapu udara. Gajah besar yang berkilau itu meledak ke langit yang penuh dengan cahaya berkilauan yang akhirnya menghujani dengan anggun. Batuk muntah. Di tengah hujan cahaya, sesosok tubuh babak belur melesat keluar sebelum dia dengan keras meludahkan seteguk darah segar. Kemudian, sosok itu mendarat dengan paksa di tanah. Dia akhirnya memantapkan dirinya setelah meninggalkan beberapa kilometer lintasan di tanah. Desir pada saat ini, semua tatapan tiba-tiba beralih ke sosok yang menyesal di tanah. Keheningan yang memekakan telinga kemudian menyapu para penonton di tembok kota saat wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu karena sosok yang babak belur itu adalah Li Sheng. Para elit Saint Light Empire di udara juga tercengang melihat adegan ini. Ekspresi wajah mereka berubah drastis, terutama Xia Huang, yang arogansinya digantikan oleh ketakutan yang intens. Dia tidak percaya bahwa Li Sheng, yang merupakan elit tahap manifestasi puncak, akan kalah menyedihkan dari praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut di Lindong. Dia benar-benar menang, Moling dan yang lainnya menghirup udara dingin saat kegembiraan menyapu wajah mereka. Mereka benar dalam prediksi mereka. Kemampuan tersembunyi Lindong terlalu tersembunyi. Di tembok kota, Lin Langtian menyaksikan dengan muram adegan ini kekuatan Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger milik Lindong semakin kuat. Dia tahu bahwa, jika itu dia di bawah jari kuno, dia pasti akan terluka. Lagi pula, jari surgawi penjara desolate hebatnya terlalu kuat. Di udara, Lindong menatap acuh tak acuh pada Li Sheng yang berlumuran darah. Fluktuasi energi panik di tubuhnya belum melemah. Li Senior pada saat ini, elit Saint Light Empire kembali ke akal sehat mereka dan terbang turun dengan tergesa-gesa dan muncul di samping Li Sheng untuk membantunya berdiri. Saat ini, Li Sheng dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak hanya seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya juga tidak terawat dan auranya lemah. Rupanya, jari kuno Lindong telah melukainya dengan parah. Setelah orang-orang itu membantu Li Sheng, yang terakhir kemudian menggunakan tangannya untuk menghapus noda darah di sudut mulutnya sementara tubuhnya menggigil tanpa henti. Matanya melonjak dengan kegilaan dan kedengkian. Kotoran, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Anggota Saint Light Empire, dengarkan perintahku, aku ingin kalian semua mengalahkan kotoran ini sampai mati. Seperti auman binatang buas, kemarahan Li Sheng bergema di udara dengan panik. Pada saat ini, Li Sheng tidak lagi berani melawan Lindong sendirian selama dia bisa membunuh Lindong. Dia bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan. Setelah Li Sheng meneriakkan perintahnya, pil ramuan hijau tua muncul di telapak tangannya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Segera, aura lemahnya direvitalisasi sekali lagi. Tampaknya orang ini memiliki banyak trik di lengan bajunya. Raungan Li Sheng telah menyebabkan keributan di tembok kota. Para elit itu, yang awalnya berpihak pada Saint Light Empire, diam-diam mundur sekarang. Setelah melihat kemampuan Lindong, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Lain, jika Saint Light Empire runtuh, mereka akan menghadapi hasil yang menyedihkan juga. Setelah melihat tanggapan yang tidak bersemangat dari orang-orang di tembok kota, Li Sheng sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Namun, dia juga tahu bahwa para oportunis ini tidak dapat diandalkan. Segera, dia kemudian bergumam dengan Muram, atur formasi Saint Light. Hari ini, aku akan membuat kotoran hidup ini memohon kematiannya sendiri. Li Senior, kenapa kita tidak mundur dulu? Ada yang aneh dengan pemuda ini dan kemampuan bertarungnya sangat kuat. Kami akan pergi ke kota yang dimana Big Senior berada dan kami akan meminta bantuannya. Kalau begitu, akan sangat mudah bagi kita untuk membunuh anak ini. Salah satu elit Saint Light Empire berkata, Itu karena kemampuan bertarung Lindong telah membuat kulit mereka merinding. Saya ulangi, atur formasi Saint Light. Ada total 8 elit tahap manifestasi di sini. Jika kita bahkan tidak bisa menangani kotoran seperti ini, bagaimana kita bisa menghadapi Big Senior? Li Sheng berkata dengan menakutkan sementara nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengamuk. Ya. Yeah. Ketika mereka mendengar kata-kata menakutkan Li Sheng, para elit kekaisaran cahaya suci juga gemetar ketakutan. Mereka kemudian mengatupkan gigi mereka dan menggerakkan tubuh mereka, sebelum mereka duduk di posisi masing-masing dengan Li Sheng di jantung formasi mereka. Dengan demikian, formasi muskil mulai terwujud. Li Sheng Apakah Saint Light Empire tidak memiliki rasa malu? Molling dan yang lainnya berteriak dengan marah sementara ekspresi gembira yang muncul di wajah mereka sebelumnya telah menghilang setelah menyaksikan adegan ini. Pemenang di Makotai sementara yang kalah di fitnah, hanya orang bodoh yang peduli dengan moralitas strategi yang digunakan. Li Sheng mencibir saat dia menatap Lindong dengan jahat yang berada di udara. Atur formasi. Suos, saat Li Sheng meneriakan perintahnya, pancaran intens muncul dari tubuh tujuh elit tahap manifestasi lanjutan lainnya. Pancaran-pancaran dari masing-masing elit mulai meluas dan terhubung satu sama lain. Gelombang yuan power yang tak terbatas dan kuat diciptakan dan mulai bergelombang. Intensitas gelombang energi seperti itu tidak mampu meningkat lebih lanjut. Saat Mo Ling dan yang lainnya merasakan gelombang energi, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Bagaimana orang di bawah panggung nirvana dapat menahan formasi kuat yang memiliki satu elit tahap manifestasi puncak dan tujuh elit tahap manifestasi tingkat lanjut? Saudara Lindong, ayo tinggalkan tempat ini. Moling dan yang lainnya saling memandang dan kemudian berteriak ke arah Lindong. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin untuk terus tinggal di tempat ini. Kau ingin pergi? Tidak begitu mudah. Li Sheng tersenyum menakutkan sementara noda darah di wajahnya membuatnya tampak seperti iblis. Kemudian, saat dia mengganti segel tangannya, seluruh langit melonjak dengan sinar cahaya. Dalam hitungan detik, langit menjadi layar cahaya besar yang menyelimuti langit dan bumi dan memblokir rute pelarian Lindong juga. Formasi cahaya suci, memunikan surga dan bumi. Sinar cahaya menggumpal di langit dan akhirnya menjadi pilar cahaya suci raksasa. Di dalam pilar cahaya ada gelombang energi yang menakutkan. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia akan disucikan. Lindong, terlalu dini untuk merayakannya. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Li Xiang menatap Lindong dengan tatapan gila dan kemudian tertawa liar ke arah langit. Kemudian, dengan membalik telapak tangannya, pilar cahaya suci yang berisi kekuatan Yuan dari delapan orang melesat seketika. Ditemani oleh kekuatan yang tak tertahankan, tilar cahaya yang menghancurkan bumi menembus udara dan meledak ke arah Lindong. Saat Lindong melihat ini, matanya berkedip. Namun, bahkan ketika dia menghadapi serangan formasi yang berisi kekuatan delapan orang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, di bawah banyak tatapan dari kerumunan, dia maju selangkah dan berteriak ke arah langit dengan suara sedingin es. Karena kamu masih memiliki harapan, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Saat ia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan Devouring tangguh meletus dari tubuh Lindong. Kekuatan Yuan antara surga dan bumi berkumpul di tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat kekuatan Yuan berkumpul di tubuhnya, Lindong mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke langit. Ketika Lindong menunjukkan jarinya, tanda berdarah terbentuk di ujung jarinya sebelum tetesan darah mulai berjatuhan jari surgawi yang terpenjara besar, jari kelima menggerakkan semesta. Saat suara kuno yang tak habis-habisnya bergema di langit, kubah biru surga pecah dan semesta bergerak. Chapter 410 Pembantaian Lengkap Semua kekuatan Yuan di wilayah ini mengamuk, sementara aliran kekuatan Yuan yang kuat terus-menerus berkumpul di atas kepala Lindong. Berkat gelombang kejut yang menakutkan itu, bahkan langit pun mulai bergetar. Serangan yang begitu hebat menyebabkan semua orang kagum. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Lindong dapat menggunakan kemampuan tahap manifestasinya yang canggih untuk mengeksekusi serangan yang begitu mengerikan. Ledakan. Lindong menjulurkan jarinya sementara darah segar terus menetes dari ujung jarinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya tubuh fisik Lindong yang kuat pun tidak dapat menahan kekuatan jari ini. Saat darah segar menetes, ruang di atas kepala lindung tiba-tiba terkoyak. Segera, jari besar perlahan menerobos udara. Ketika jari besar itu muncul, aura kuno dan perubahan segera meresap ke seluruh domain. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap bingung pada jari raksasa yang menerobos udara, dibandingkan dengan empat jari sebelumnya, yang satu ini tampak lebih halus. Faktanya, tidak ada jejak riak yuan power yang liar di permukaannya. Jari besar ini memberikan penampilan yang hidup. Sensasinya seolah-olah tidak terbentuk dari one power, melainkan jari asli yang datang dari masa lalu. Jari raksasa itu lebarnya kira-kira beberapa ratus meter dan dianggap besar bagi kebanyakan orang biasa. Namun, tanpa alasan khusus, ketika jari raksasa ini muncul, semua orang merasakan sesuatu yang hilang di hati mereka. Setelah mereka mengerutkan alis dan merenung sejenak. Mereka akhirnya menyadari bahwa jari besar ini tidak lengkap. Faktanya, secara akurat itu hanya setengah jari. Itu sebenarnya setengah jari yang datang dari masa lalu. Saat ini, meskipun hanya setengah jari, ketika itu muncul, seluruh langit tampak bergetar. Sepertinya auranya langsung melebihi formasi besar cahaya suci yang didirikan oleh Li Sheng dan yang lainnya. Aku tidak menaruh dendam padamu. Jika Anda tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung Anda. Namun, jika ada yang menyinggung saya, saya akan membuat Anda membayar seratus kali lipat sebagai balasannya. Lindong menatap dingin pada Li Sheng dan yang lainnya, yang ekspresi wajahnya juga berubah. Kemudian, aumannya yang sedingin es memantul di seluruh wilayah seperti guntur. Ledakan Saat Lindong mengucapkan kata terakhirnya, dia dengan kejam mengayunkan jarinya ke bawah. Seketika kulit di ujung jarinya terkoyak, sementara darah segar menyembur keluar. Namun, pada saat yang sama, setengah jari yang berasal dari tanah kuno itu tiba-tiba turun. Bang! 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 Ketika setengah jari ini turun, tanah di bawah tampak runtuh. Seketika, beberapa retakan besar dengan cepat meluas. Auranya sangat menakutkan. Sementara itu, Setengah jari besar itu langsung terbang menuju pilar cahaya suci yang bersinar. Serangan cahaya suci ini dipenuhi dengan kekuatan penuh Li Sheng dan tujuh lainnya dan hampir tidak ada orang di bawah panggung Nirvana yang bisa melawannya. Namun, hanya karena hampir tidak ada orang bukan berarti tidak ada. Semua orang di dekat tembok kota menyaksikan dengan tegang, sementara mereka menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dua serangan yang sangat merusak akhirnya menghantam bersama, seperti dua meteor, dong. Sekejap yang bertabrakan, seluruh alam semesta tampaknya mulai bergetar, sementara cahaya yang sangat cemerlang meletus dan langsung menerangi seluruh area dalam radius 100 mil. Semua orang menahan cahaya menyilaukan yang bersinar di mata mereka saat mereka menatap titik tumbukan. Namun, kebuntuan yang mereka harapkan tidak terwujud. Sebaliknya, yang mereka lihat hanyalah kekuatan penghancur yang hampir tak terbendung. Di depan jari seperti dewa yang berasal dari tanah kuno itu, bahkan serangan gabungan Li Sheng dan yang lainnya tidak dapat mengancam setengah jari yang seperti kehidupan itu sama sekali. Bang! Bentrokan itu berlangsung hanya beberapa detik, sebelum kolom cahaya suci yang bersinar itu mulai runtuh saat kerumunan itu menatap dengan kagum. Ketika mereka melihat retakan itu muncul, teror akhirnya menyembur ke wajah Li Sheng dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah menggabungkan tujuh kekuatan praktisi manifestasi tingkat lanjut dan memiliki praktisi manifestasi puncak meluncurkan serangan, itu sebenarnya dengan cepat dihancurkan oleh Lindong. Saat ini, Li Sheng akhirnya mengerti bahwa petani yang dia klaim berasal dari kerajaan kecil ini, sebenarnya sangat kuat dan menakutkan, namun, saat ini sudah terlambat. Ledakan pilar cahaya suci bersinar raksasa itu tidak mampu menahan gelombang kejut menakutkan yang terkandung di dalam setengah jari itu karena langsung meledak di depan mata orang banyak. Gelombang kejut energi yang menakutkan menyapu badai mengamuk di domain ini. Debu dan puing-puing berterbangan kemana-mana, dan bahkan tembok kota yang kokoh pun terguncang oleh dampak ini. Semua orang yang berdiri di atas tembok kota dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan mereka saat mereka mencoba menstabilkan tubuh mereka. Bas CHH Badai energi itu menyapu, sementara Li Sheng dan yang lainnya, yang berada tepat di depan, langsung menjadi pucat, sebelum mereka memuntahkan seteguk darah segar. Aura mereka tampaknya telah turun ke titik terendah. Jangan lakukan itu. Kami adalah anggota dari Kekaisaran Cahaya Suci. Jika Anda membunuh kami, itu akan menyebabkan masalah parah di masa depan. Senior besar kita ada di kota yang dan dia jauh lebih kuat daripada senior Lee. Dia adalah musuh yang tidak bisa kamu kalahkan. Pada saat ini, semua praktisi elit kekaisaran cahaya suci yang sombong akhirnya berteriak ketakutan di bawah ancaman kematian. Sudah terlambat untuk mengucapkan kata-kata itu sekarang? Lindong hampir tidak tersentuh oleh kata-kata mereka. Lagi pula, dia hampir tidak bisa membentuk jari kelima ini, dan dia tidak yakin apakah dia bisa memanggilnya kembali. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa melakukannya, dia tidak akan repot. Semua pelatihan ini selama bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa jika dia menyelamatkan orang-orang itu, mereka dapat terus menyebabkan masalah baginya di masa depan. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, dia harus kejam dan ganas. Pria yang baik hati tidak akan bertahan di medan perang kuno ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti senior yang tidak berguna. Saat jari raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur turun dengan sungguh-sungguh, seluruh tanah tampak runtuh. Ketika mereka melihat bahwa Lindong tidak berniat untuk menyelamatkan mereka, ekspresi Li Sheng dan yang lainnya berubah drastis. Segera, mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan yang tersisa di tubuh mereka dan membentuk perisai bercahaya. Menghentikan mobil dengan tangan serangga. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong terkekeh. Setelah jari raksasa itu turun, perisai bercahaya itu tampaknya tidak berdampak sama sekali karena benar-benar hancur. Sementara itu, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jari raksasa itu akhirnya turun ke Li Sheng dan yang lainnya. Bang! Bang, bang, berkat kekuatan yang menakutkan itu, dua praktisi manifestasi tingkat lanjut langsung pecah menjadi kabut berdarah. Lindong, kamu pasti akan menyesali ini. Beraninya kau membunuh anggota dari Kekaisaran Cahaya Suci. Di masa depan, hasil Anda akan lebih buruk daripada seekor anjing. Darah segar merembes keluar dari pori-pori Li Sheng saat dia menggeram dengan ganas. Big Senior tidak akan membiarkanmu pergi. Anda tidak dapat melarikan diri, dan hasil Anda akan beberapa ratus kali lebih buruk daripada kami. Ledakan sama seperti diraman berbisa Lisheng turun, seluruh tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan itu karena meledak dengan ledakan keras. Seluruh bumi tampaknya telah menjadi sunyi seketika. Semua orang menatap para praktisi elit kerajaan Cahaya Suci yang semuanya telah diledakkan menjadi kabut berdarah sebelum mereka mulai gemetar tak terkendali. Dengan satu jari saja, seorang praktisi manifestasi puncak serta tujuh praktisi manifestasi tingkat lanjut diledakkan sampai mayat mereka tidak tersisa. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap sosok yang melayang di udara. Tindakannya membuat semua orang mengerti bahwa pria di depan mereka bukanlah Buddha yang baik hati. Jika Anda menyinggung perasaannya, tidak peduli apa latar belakang Anda dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Moling dan yang lainnya menatap penyok di tanah itu, sementara mereka tanpa sadar menelan ludah. Lagi pula, semua praktisi elit kerajaan cahaya suci tertiup ke dalam kabut berdarah tepat di depan mata mereka. Di tembok kota, ketika Lin Langtian melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sangat suram. Dia tahu bahwa bahkan jika itu dia, jika dia menghadapi jari kelima Lindong, meskipun dia mendapat bantuan dari roh Yuan misterius di dalam tubuhnya, dia masih akan terluka parah. Saat ini, potensi pertempuran Lindong telah benar-benar melebihi miliknya. Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Lin Langtian membengkak. Saat ini, setelah pertempuran besar-besaran, Lindong dihabiskan dan itu adalah waktu terbaik baginya untuk bergerak. Sama seperti niat membunuh mengalir di hati Lin Langtian, di udara, Lindong yang agak pucat melambaikan telapak tangannya, sebelum kekuatan isap segera menyembur keluar. Seketika, delapan tas kian kun terbang ke arahnya. Karena orang-orang ini berasal dari Kekaisaran Cahaya Suci, mereka pasti memiliki harta yang lumayan. Oleh karena itu, Lindong secara alami akan menyimpannya sebagai rampasan perangnya. Setelah dia mengambil semua tas Kian Kun mereka, perhatian Lindong beralih ke tembok kota. Ketika mereka melihatnya berbalik untuk melihat mereka, kerumunan di tembok kota segera mundur. Sepertinya tidak ada yang ingin menjadi sasarannya. Saat kerumunan mundur, satu sosok berdiri diam. Namun, ekspresinya sangat suram sementara niat membunuh yang kaya mengalir di matanya. Lin Langtian tidak perlu menahan diri. Bahkan jika kamu tidak bergerak malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat dia menatap sosok itu, niat membunuh serupa mengalir di mata Lindong. Sehubungan dengan bajingan oportunistik ini, dia membenci Lin Langtian lebih dari praktisi kekaisaran cahaya suci. Bagaimanapun, malam ini, dia harus menyingkirkan duri di hatinya ini. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B bye